Tangis keluarga pecah saat almarhum penyanyi dangdut senior Imam S. Arifin dimakamkan di TPU Beringin, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Para keluarga, kerabat, dan sahabat almarhum mengikuti proses pemakaman anak sematawayang almarhum Resti Restami Arifin dan ibunya Nana Mardiana tampak menangis histeris dan tak kuasa menahan sedih. Nana Mardiana, mantan istri almarhum Imam S. Arifin, mengaku terakhir kontak dengan almarhum sejak almarhum keluar dari lembaga pemasyarakatan. Menurut Nana, saat itu almarhum berbicara soal musik dan royalti. Nana sebelumnya berharap setelah keluar dari lapas, almarhum bisa berkarya kembali dan menyapa para seniman tanah air. Di mata keluarga, Imam S. Arifin dikenal sebagai sosok yang baik dan sayang keluarga. Bahkan saat pulang ke tempat kelahirannya, Imam S. Arifin seringkali mencari teman-temannya untuk melepas kangen dan mengobrol bersama. Musisi musik dangdut legendaris Imam S. Arifin tutup usia di tempat kelahirannya di Sumenep, Madura, Jawa Timur pada Jumat siang. Pelantun pengadilan cinta ini meninggal setelah menderita penyakit stroke ringan hampir selama 1 tahun terakhir.